Dinda Hau dan Rembayang menikah tanpa tamu. Artis Dinda Hau mengakui proses pernikahannya dengan Rembayang terbilang kilat. Pasalnya, Rembayang dan keluarganya baru melamar pada akhir April lalu. Iya, dadakan banget. Benar-benar prosesnya cepet banget. Re aja datang ke rumah itu bulan April akhir. Nah, itu tuh prosesnya cepet banget dan kita menikah 10 Juli. Kata Dinda Hau saat konferensi pers virtual setelah akad pada Jumat 10 Juli 2020. Rencananya, dia dan Rembayang akan menggelar pernikahan pada bulan Syawal. Tapi karena pandemi virus corona dan persoalan lainnya, disepakati ijab kabul digelar hari ini. Padahal tadi sebenarnya pinginnya di bulan Syawal, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita mantepin di 10 Juli, ungkapnya. Sementara Rembayang menimpali dengan permintaan maaf untuk pihak yang tak diundang, lantaran acara digelar hanya dihadiri keluarga dekat. Mengingat protokol pernikahan di masa pandemi virus corona, kita cuma undang keluarga dekat aja, sama teman-teman yang pasti paling penting minta doa dan restunya. Juga mohon diikhlaskan, semoga kita jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Imbuh Rembayang. Dinda Hau dan Rembayang resmi menjadi pasangan suami istri pada Jumat 10 Juli 2020. Acara akad nikah berlangsung khusyuk dihadiri kedua belah pihak keluarga. Prosesi akad nikah digelar secara sederhana, mengusung adat Palembang. Dinda Hau tampak cantik mengenakan kebaya berwarna putih, selaras dengan suit yang dikenakan Rembayang. Protokol kesehatan diterapkan sesuai dengan himbauan pernikahan di masa pandemi. Pada awak media menyaksikan proses akad nikah secara virtual melalui aplikasi Zoom. Semoga langgeng ya dan menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.